menangkap dewa laut. Seharusnya yang asli ukuran berapa? Kurang dari 46 cm. Ah, yang benar. Apa? Kamu mau bawa itu ke rumahku? Oh, tidak usah, tidak usah. Untuk apa repot-repot begitu? Apa katamu? Aku iri. Enak saja. Ya sudah, cepat datang. Aku tunggu. Cepat datang ya. Kalau dia bilang begitu, pasti benar-benar keren. Dan nanti dia pasti akan semakin sombong. Aku mengerti bagaimana perasaan ayah. Suneo juga sering memamerkan sesuatu padaku. Orang sombong seperti itu sesekali harus dibalas. Oh ya Doraemon, kamu bisa bantu ayah tidak? Kalau teman ayah datang dengan cap tubuh ikan yang panjang, kita perlihatkan saja yang lebih panjang dari itu. Tapi kan ayah tidak pernah dapat ikan besar. Oh, atau kamu mau keluarkan ikan yang besar? Mana mungkin, aku tidak punya yang seperti itu di kantongku. Tapi aku punya alat yang bagus. Kail pancing palsu. Kalau kena kail pancing ini, apapun bisa jadi besar berkali-kali lipat. Semua tergantung dari setelan yang kita inginkan. Ayo kita coba. Kita setel ukuran 10 kali lipat ya. Dapat. Lihat-lihat, dia jadi besar sekali. Doraemon, tolong aku. Sekarang kita cetak di kertas ini. Kertas pencetak instan. Letakkan saja ikannya pelan-pelan. Ayo. Keluarkan kayunya dan dia akan kembali seperti semula. Yes! Ibu, pinjam ikan dong. Akan aku kembalikan segera deh. Kata ibu yang ada cuma ikan ini. Daripada tidak ada, ini saja. Selamat siang. Sudah datang. Akhirnya datang juga. Ayo, masuk. Penyanyikannya sebentar. Apa? Itu di sana. Oke. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Bagaimana? Ada masalah? Iya, ini asli. Kamu bagaimana? Kamu bilang kamu juga punya, kan? Ya, sebenarnya aku ini sedang sibuk. Dan lagi aku lupa taruh benda itu di mana. Sudah mengaku saja kalau kamu memang tidak bakat mancing. Apa katamu? Jangan sembarangan. Aku memang pernah tangkap ikan yang sebesar ini. Apa yang kamu lakukan? Kakimu. Maaf. Jangan bilang ayah lupa dengan ini. Itu loh ikan koi yang sangat besar itu. Ini. Tidak mungkin. Sekitar 150 cm. Bahang, mana ada koi sebesar itu? Benar kok, cetakan ini kan sudah bukti nyata. Benar. Katakan, apa itu asli? Ya, seperti yang kamu lihat, cetakan tidak bohong, kan? Aku tidak percaya, tidak percaya. Baiklah, kita bertanding. Hari minggu depan, ayo kita bertanding. Siapa yang dapat ikan lebih besar, dia menang. Baik, tentukan tempatnya. Ayah bisa tidak ya? Kita kan ikut membantu. Ini, pakai ini dulu. Wah, tangkapan piran. Lihat, aku sudah dapat yang besar. Berisik sekali sih dia. Wah, sudah kena lagi. Tarik.
Aku dapat salmon. Besarnya lumayan lah. Kamu sudah dapat berapa? Berisik sekali. Ini pertandingan ukuran, bukan jumlah. Seperti yang kita khawatirkan. Ayah memang tidak berbakat mancing ya. Lebih baik kita ukur dulu kail pancingnya. Hah? Itu ada ikan. Oke. Tunggu. Aku lupa, setelannya masih belum diatur. Aduh. Aku tidak bohong. Itu besarnya pasti lebih dari 5 meter. Jadi kamu dapat ikan paus? Jangan mengada-ada, aku tidak percaya. Aku tidak bohong. Menyebalkan. Nobita? Yang tadi itu kan alatnya Doraemon. Ikan yang ayah tangkap akan menjadi lebih besar dari aslinya. Ayah mancing saja seperti biasa. Sekarang aku cari ikan lagi. Oh, ternyata begitu ya. Kalau kayunya lepas, ikannya akan kembali ke ukuran aslinya. Jadi nanti hati-hati ya. Oh, iya. Sebenarnya aku tidak mau curang seperti ini. Tapi demi mengalahkan dia, tidak apalah. Aku sudah beritahu ayah. Kamu sudah selesai belum? Tunggu sebentar, menyetel di dalam air begini tidak semudah yang kamu pikirkan. Ayo cepat. Aku pasti dapat lagi yang besar. Pastikan kamu lihat ya. Kalau dapat nanti pasti aku lihat. Selesai, Nobita, ikan. Celaka, kenapa di saat seperti ini tidak ada ikan sama sekali? Cepat cari. Ikan besar yang kamu bilang itu tidak ada kan? Ayo cepat sedikit dong. Kamu bicara sama siapa? Tidak kok. Ini dia. Tunggu. 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 Ikannya cepat sekali. Gagal. Yang penting teman ayah tidak tahu kalau kita curang. Makanya hati-hati. Kalau mau lempar kail, lihat-lihat dulu. Ada ikan. Oke, ini dia. Apa ini? Cuma sebesar ini saja. Isozaki! Tidak! Ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak begitu? Ada apa? Tidak kok. Tadi aku dapat ikan yang besar, tapi lepas lagi. Apa? Kamu bohong lagi? Itu benar! Aku tidak bohong! Tadi aku dapat ikan sebelah yang besar. Itu? Itu yang kamu bilang ikan sebelah besar? Bukan, itu anaknya. Makanya setelah ini cepat datang dong. Lihat saja nanti. Dari tadi waktu kamu panggil kan aku sudah langsung datang. Itu datang lagi. Selanjutnya kita sangkutkan ikan apa lagi ya? Ke sini, sini. Sini. Apa ini? Aku tidak bisa melihat. Nobita, kail pancing palsunya ada di mana? Aku tidak bisa lihat apa-apa. Nobita, cepat bantu cari kail itu. Aku takut. Apa ini?
Aduh, aku tersangkut. Doraemon. Kenapa?